Hai Mpa, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay, macam apa tengok kat tajuk. Kami nak retreat makeup look dari Pony Syndrome. Dan ni adalah hasil dia. Ni, hasil dia macam ni. So, kami akan letak gamak dia kat sebelah. Kita dapat tengok lah. Gamak Pony Syndrome tu, kami recreate makeup ni dengan gamak dia tu. Jadi kedok pun tak tahu. So, sebelum tu, hampir jangan lupa tekan button like, subscribe and notification bell dulu, okay? Supaya yang dapat tahu bila kami ada update video baru. So, kalau pernah tahu kami recreate makeup ni macam mana, jom ke video. Okay, first kami nak pakai foundation. Tapi sebelum tu kami dah pakai primer kat muka dari Sendai Tinggi. Lepas tu kami nak pakai foundation dari Maybelline kod 220 Cik Lu. Okay, lepas tu kami nak picit je atas toih atas beauty blender ni. So, kita duduk kat muka. Kami picit ni dalam 2 pam untuk satu muka. Okey, lepas tu kami nak pakai concealer, highlight, bawah mata apa semua ni. Jom kita nak tutup kami punya sini ada paku kami korek. Okey, kami nak pakai concealer dari Maybelline. Terbalik eh. Maybelline kod ni 20 sen. Ni buat tak banyak, nak buat sikit-sikit je. Okey, concealer pun dah siap. So kami nak pakai bedak. Kami nak pakai bedak dari Mika series punya, Mika Glow. Ni kod light. Ni kalau guna sepanjang je lah. Okey, bedak pun dah siap. So kami nak buat kening. Kami akan guna dari Cotton On juga. Kod soft brown. Kita buat macam biasa. Kami akan buat off camera. Okey, kening pun dah siap. Kami nak start dengan lipat mata. So, kat sini kami nak pakai warna pink. Kami akan guna dari punya blusher Imagine. Kod pink ni. Yang ni. Nak ikutkan blusher ni, dia pink dia ada shimmer-shimmer sikit lah. Dah shimmer-shimmer sikit, so kami rasa tak pukul sebab dia tak nampak sangat. Bawah sikit. Kami nak ambil dia punya hot pink ni. Nak tambah sikit belakang bagi dia terang. Bawah pun berhujung je. Tu kami nak ambil dari palette Imagine juga. Kebanyakan dalam video kali ni kami banyak guna bahan dari Imagine. So, ini kami nak ambil warna coklat tengah ni. Dari hujung ni, pindah sikit yang warna pink tadi tu. Bagi dia gelap sikit. Dek sikit je. Tok-tok. Hujung macam ni sikit je. Pasal eyeshadow image ni dia dah terang. Okay, lepas tu kami nak ambil warna sweet ni. Sweet ni nak buang yang tengah-tengah tu pakai jari je. Buang sikit-sikit je sini je. Okay, lepas tu kami nak pakai dia punya glitter. Yang ni dari palette Full Color Sunset punya. Kena pakai yang dalam ni glitter dari Full Color ni, warna ni.
cantik dia warna transparent. Kami nak ambil dek atas ni je. Pakai jari juga. Kena bubur dari depan ni sampai atas ni tengah je. Sekerat je, belakang tu biar. Tu nak pakai di bawah sikit. Pakai jari juga. Nak jari je lah. Okay, dalam video kali ni kami nak pakai bulu mata palsu. First time jugalah nak pakai bulu mata palsu ni. Tu first time. Second time. First time kami dah pakai masa tu sajalah main make up juga. Kami dah pakai, nanti kami akan buang gambar kat sebelah. Kami pakai sebab kami tak suka sangat pakai bulu mata palsu ni. Pasal entahlah, dia macam suka ojoh-ojoh mata kami, tak tahu pasal apa. Mungkin dia kena potong, tapi dia tak potong apa kan. So dalam video kali ni kami nak pakai bulu mata palsu, tapi bukannya pakai gam, tapi nak pakai magnet. Okay, kita boleh beli dekat Shopee. Dia ada dia dari Malaysia je. So kami nak try pakai yang magnet punya. Sebenarnya aku susah ke, so kita try tengok lah. Oh, lupa nak bagi tahu. Kod dekat sini kami ambil kod D8. D8. Dalam dia ada 3 pasang. Okay, dalam ni dia ada bagi pengepit satu. Dia punya eyeliner magnet. Tu dah bulu mata dia, kami akan tunjuk satu. Bulu mata dia macam ni. Dia tak tahu lah, asal macam kerang lah jengkok bulu mata dia. Misalnya kan magnet. Tu dia ada magnet 1, 2, 3, 4, 5. Dia keliling. Kalau apa boleh tengok, nampak kat sini, tak tahu lah, nampak tak. Ni 1, 2, 3, 4, 5 magnet. So kami nak try pakai. Terus kalau shake dia punya eyeliner magnet ni. Ni dia punya apa, aplikator dia tak sama macam apa kita punya eyeliner Maybelline ke O2O ke. Kamu tengok dia punya eyeliner ni macam yang kau pakai eyeliner putih tu. Jadi macam ni. Jom kita try. Kita tanya. Dia macam berlemah sikit sebab dia terlalu cahaya. Ni akan pakai sekerat macam ni je. Sebab kami akan nak buat wing, kami pakai eyeliner O2O lah. Okay, jom kita try pakai tengok. Dari kepit, kita pakai kepit. Tapi dah tak pernah pakai bulu mata. Mana dia buat? Bening. Oh, dia minta dengan bulu mata. Aku rasa macam mata aku macam berat belah. Dan merayang. Inilah sebabnya aku tak suka pakai bulu mata. Cantik lah, cantik. Nampak dramatik tapi apa jam aku nak try pakai bulu mata ni, tak tahulah. Nak bulu mata pun. Memang ada lawan kalau pakai bulu mata kan. Aduh, macam mana lah ampun yang boleh pakai bulu mata tu. Ni orang dan cerita rasa kan. Macam aku lagi tak kecil-kecil, ayat mata nak je nak keluar. Okay, lepas tu kami nak pakai mascara tapi untuk bulu mata bawah. Okay, nampak bulu mata pun dah siap, mascara bawah pun dah siap. Kami nak pakai contour sikit dekat hidung. Kami akan guna dari Pink Flush hidung sikit. Ok, lepas tu kami nak pakai contour dari Catrice. Highlight dari Catrice. Ok, lepas tu kami nak pakai blusher dari Image It. Ni macam hak yang memulai kita pakai tadi. Ok, lepas tu last sekali kami nak pakai lipstick dari O2O 07 Pink Spice Honey Whisper O2O Super Velvet and Smooth. Kita tengok sebab kami pun tak pernah pakai yang ni.
007 Pink Spice. Gimana dari sini? Sangat lembut. Betul dia punya kat sini cakap velvet, super velvet and smooth. Memang smooth. Lembut. Kami cari satu. Satu macam tu je. Tak ada satu semua pun. Dia akan beli betul apa yang ajari. Memang boleh dapat full masa ni. Banyak. Okey, nampak kami dah siap. Ni dah hasil dia. Kami recreate makeup look Pony Syndrome. So ni dah hasil dia. So kami harap apa suka dengan video ni. Tapi sebelum tu kami nak pindah auto tudung dulu. Okey, okay, nampak kami dah siap. Dah auto tudung buat semua. So ni adalah hasil dia. Makeup recreate Pony Syndrome. Kami buat ni sebenarnya untuk Valentine. So apa yang nak pergi dating husband ke yang dengan tunang ke apa, tapi dia ni PKP yang tak boleh nak pergi mana. So dating husband lah. Ni tak comel-comel lepas husband macam ni kan. Mungkin nampak kami kembali lagi selepas setengah jam memakai magnetic eyelash ni. Kami rasa setakat ni selesa pakai dia. Tak rasa sakit mata sangat. Tak ada cucuk-cucuk depan ni. Kita kecil-kecil pun boleh lah gagah lagi, dia tak ada cucuk sampai dalam. So mata kami memang akan berayak lah sebab tu rasa macam benda tu ada dalam mata. Lepas tu kami pun nak habak tadi masa nak bubur eyeliner tu, eyeliner magnetik dia tu habis dekat kat bulu mata kami. Lepas tu mata kami dah rentik, lepas tu pergi bubur pula tu dia melekat-melekat. So masa kita nak bubur, masa kami nak bubur apa bulu mata palsu ni, dia jadi sangkut-sangkut kat bulu mata asli. So agak panjang sikit lah kan. Tapi setakat ni kan pakai okey. Rasa macam macam biasa pula. Senang pun senang. Tak gaduh nak sapu kam, tiup-tiup nak tunggu saat kan. Tak ada nak buat macam tu. So kami rasa bulu mata magnetik ni memang sesuatu untuk orang yang macam kami baru nak belajar pakai bulu mata. Ha, boleh lah kan. Nak terah-terah yang dah pro tu dan mereka dah memang selalu pakai tu. Lebih kat mereka lah daripada tera. Ha, dia macam orang yang baru-baru nak terah bulu mata macam kami ni. Elok lah pakai yang magnetik dulu belajar. So lepas ni bolehlah try yang gablok pun kan. Kami rasa bulu mata magnetik ni macam okey je. Macam okey je dengan kami. So kami suka. Dalam video lagi akan datang kami boleh pakai lagi kedok bulu mata ni kalau sempat lah. Lagi main kalut dengan anak. Ayah lah sebab ni pun lelaki kami tolong jaga saat anak pun tumpang Delino tadi. Sempat lah nak makeup ni. So kalau kan kami pakai, kalau tak kan bulu mata asli pun dah okey. Kami suka bulu mata asli daripada pakai bulu mata palsu. Memang nampak wow, sego. Okey, jadilah nabak. Dan kami suka dengan ni, suka dengan untuk punya bimbit-bimbit. Kami rasa macam tak pakai apa. Macam rasa macam tak berbual di stik lah kat mulut ni. Memang best lah. Masa sapu dia tu pun smooth je. Macam dah kacau. Kita jadi dah suka dengan untuk punya whisper, honey whisper, super velvet and smooth ni. Kalau kita macam buat tak tahu lah. Kita macam rasa tak pakai. So bagi kami, kami try dua benda ni memang best. Okay, apa kena try. Okay, so itu saja. Apa, jangan lupa tekan like, subscribe and notification bell dulu. Okay, jumpa apa lagi next video. Bye.